Dua pelaku begal yang bersembunyi di salah satu rumah warga di Jalan DI Panjaitan, Lorong Sinar Ladang, Seberang Ulu 1 Palembang, dikepung warga Kamis pagi kemarin. Upaya pelaku bersembunyi karena sebelumnya berusaha melarikan diri, namun terjebak di gang buntu sesaat setelah membegal pengendara motor. Kedua pelaku tertangkap, lalu warga yang marah pun menghakiminya ketika polisi akan membawa pelaku. Penangkapan dua begal yang dilakukan warga setelah warga mendengar teriakan korban pembegalan. Warga beramai-ramai mengejar pelaku yang terjebak di jalan buntu. Ini dengan kejadian kan sholat subuh. Jadi dengan di depan lorong itu kan kejadian ada ribu-ribu. Nah, pokoknya budak itu kan ngirim ke budak yang pendek ini kan begal itu kan. Nah, jadi budak itu motornya dicuri cabutnya. Jadi budak itu langsung masuk ke lorong. Nah, budak itu langsung masuk ke lorong. Nah, dia minta tolong dengan warga. Nah, dia kejarnya kan. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, jadi warga dia minta tolong, teriak tuh maling-maling, jadi keluarga lu. Nah, dia ketakutan, jadi dia ketakutan, lari tadi, bingung jalan buntu kan. Iya. Nah, dia tak tahu jalan kan, tinggal penuh, dia tuh bawa motor juga berdua. Nah, yang budak yang nak gagal di dewean, bawa pempek, dari pempek dari skip, nah dibawa ke Mariana. Saat digeledah oleh seorang anggota polisi yang merupakan warga setempat, ditemukan senjata api rakitan. Pelaku sudah dibawa ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.